di arena, cok, dan menurutku keren juga. Oke, kita gas lagi ya. Kita gas lagi. Jadi kita dapat 2 hero S langsung, cok. Semoga di sini Jotaro ya. Jotaro dong. Wah, nice banget. Oke, cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di game Stun Legend ya, Stun Legend, dan ini aku udah hari ke-7 ya. Akhirnya di hari ke-7 kita dapat 1 hero S gratis, tapi belum aku ambil tadi. Dan untuk ini kita beli aja kali ya. Jangan-jangan nanti dulu aja deh ya. Nanti aja dulu itu kok, karena diamond kita pas-pasan gitu. Dan di hari ini ya, mulai dari kemarin sih sebenarnya ya, itu ada ini Blood Memory ya. Blood Memory, jadi ada event ya. Yang pertama ini Blood Memory, ini si Dio Brando Windah Basudara ya. Brando. Ini untuk shop exchange-nya nih. Kalau kalian udah pernah main Magic Monster Land, itu hampir sama banget kayak gini ya. Magic Monster Land. Itu hampir sama banget kayak gini, coy ya. Event-eventnya sama ternyata. Oke, ini tapi sebelum kita challenge, kita coba ini dulu ya. Bentar, di gacha nih. Di gacha ada 2 ini ya, coy. Ini tadi aku udah nyobain, ternyata cuman dapet ini ya, cuman dapet apa tuh namanya, fragment doang ya, cuman dapet fragment ya. Kalau kalian view reward itu kan S-nya, dapat S itu 40%, lumayan gede kan ya. Ini dapat A aja cuma 16% nih, dapat B-nya 44%. Nah, di sini itu dapatnya ternyata fragment, jadi kalian harus ngumpulin tuh sampai 10 piece itu kalian baru dapet gitu ya. Oke, okay. Ini yang biasa 4. Oke, okay, nggak ada lagi ya, nggak ada lagi Blood Memory. Oke, okay, sebelum ini berarti kita gacha dulu ya. Guys, kita langsung gacha. Di sini aku punya collection 1. Di sini aku juga punya yang ini 1 ya. Jadi kita rekrut yang ini dulu, cuy. Kita rekrut yang biasa dulu. Wah, dapet dong, nice banget gak sih? Kayaknya emang apa, 2 hari terakhirnya udah diberkahi hero-hero bagus, cok ya. Nice banget, kita dapat Endul. Ini kayaknya salah satu hero attacker yang bagus ya. Endul ini salah satu hero attacker yang bagus. Soalnya banyak yang pakai di arena, cok, dan menurutku keren juga. Oke, kita gas lagi ya. Kita gas lagi. Jadi kita dapat 2 hero S langsung, cok. Semoga di sini Jotaro ya. Jotaro dong. Wah, nice banget. Kita dapat Dio lagi, cok. Kita dapat Dio lagi. Kita dapat dupe akhirnya. Akhirnya. Oke, 1800. Dikit lagi nih sebenarnya, cok ya. Dikit lagi aku bisa, cok. Wait, dikit lagi aku bisa nih. Wait. Kita harus nyari diamond. Dari mana kita bisa mendapatkan diamond ya? Dari mana kita bisa mendapatkan diamond? Oh, aku tahu. Kita bisa mendapatkan diamond itu dari sini nih. Sini bisa. Dari ini deh ya. Dari ini nggak tahu sih. Bisa ya. Bisa, kita coba challenge ya. Kita coba challenge. Oke, Wamu ini yes, 1, 2, 3, 4 yes. Kita coba ya, bisa atau enggak. Sekarang CP ku udah lebih dari 300.000. Dan aku kayaknya ngincer si itu deh ya. Ngincer si Dio itu bisa segera di breakthrough. Tapi aku kayaknya masih kurang beberapa bahan gitu. Nanti habis ini kita lihat deh ya. Kita harus dapet ini dulu nih. Kita harus dapet apa, diamond ya, untuk gacha. Nanti 2000 poin kita bisa dapat 1 hero S lagi ya, ketika 2000 poin. Oke. Nice.
udah kuat banget sih ini harusnya aku cok ya. Harusnya aku udah kuat banget. Nice banget. Mati. Nice banget, kuat ya. 25 diamond. Tapi kita harus dapat 100 masalahnya, cok. Kita harus dapat 100. Dari mana lagi ya bisa dapat ya? Ini bisa sih sebenarnya ya. Beberapa kali ini kita bakalan farming diamond. Tinggal kita hajar beberapa kali aja gitu. Lawan Mariah Carey. Wah, semoga sih ini kuat. Semoga masih kuat. Enak banget ya kalau misalkan Mariah di tim musuh itu kayak dapat shieldnya tuh gampang banget. Tapi kalau di tim kita sendiri nggak dapat shieldnya. Oh, ternyata lawan Young Jonathan. Salah. Aku kira bosnya si Mariah tadi, ternyata si Jonah. Di sini posisinya hero kita mau mati nggak apa-apa. Yang penting kita bisa lolos, cuy. Mau mati 1-2 nggak apa-apa sih harusnya. Tidak ada masalah. Ini wabunya ngebug kah apa gimana? Nice. Satu lagi, nice banget. Oke, kita lihat coba. Diamond kita nice banget, udah pas ya diamond kita 1,2. Jadi kita bisa langsung rekrut di sini. 10 kali kita kita beli 6 ya, kita beli 6 buy. Hah? 1,2 loh aku loh. Kok kurang gitu loh. Padahal udah bener cuk, 1,2 harusnya ya. Harusnya udah bener sih. Wait, kita harus dapat diamond satu kali lagi sih. Wait, ntar ya. Kita receive reward dulu. Kali aja kita kalau habis receive reward dari sini, nanti kita bisa ya dapat bisa beli. Oke. Kita ke rekrut, terus ke yang sini, yes. Beli 6 influence gem padahal 1,2k loh. Aneh enggak sih? Aneh, cok. Udahlah, kita coba ini deh berarti ya. Kita coba yang ini deh. Nah, ini kemarin ada yang belum bintang 3 nih ya. Aku kemarin ada yang belum bintang 3, yang mana ya? Oh, ini ada 2 ya. Ada 2 yang belum bintang 3. Sekarang kita coba ya, masih nggak bisa kah? Oke, kita coba. Masih nggak bisa bintang 3 kah? Harusnya kita udah bisa, cok. Kita harus gacha. Pokoknya gacha dulu ya. Gacha dulu biar poin kita 2000. Kalau poin kita udah 2000, kita bisa beli collection. Kalau beli collection, kita jelas itu dapat hero S. Dan semoga dapat dupenya si Keicho. Semoga Keicho sih. Keicho atau Endul. Kalau misalkan beneran Endul bisa dapat, aku nanti Wamu itu bakalan aku ganti sih. Antara Wamu aku ganti. Wamu biar jadi support dia ya. Wamunya biar jadi support. Nanti yang masuk mungkin yang lain lah. Yang diganti itu si siapa, kayak Polnareff apa siapa gitu. Oke, nice, bisa ya bintang 3. Nice, bintang 3. Berarti kita kurang berapa bintang lagi? Satu bintang lagi, coy. Satu bintang lagi. Nah, ini 77. Ya, kita fight. Harusnya ini kuat, semoga ya, semoga ini kuat. Kuat bintang 3 maksudku, cok. Kalau kuat menang sih udah menang ya, tapi bintang 3-nya itu agak-agak sulit tuh. Oke, pokoknya kalau Keicho ngasih shield, harusnya kita bisa bintang 3. Nah, ini lawan si siapa sih ini namanya? Rubber Soul. Itu ngeselin banget, cok. Nah, tuh. Skillnya tuh aneh, skillnya aneh dan ngeselin. Please Dio ultimate dong, Dio ult. Aduh. Nice banget. Kita dapat shield. Pokoknya tinggal nunggu Dio ultimate. Duh, Dio ultimate-nya enggak. Ini lagi enggak kerasa, cuk. Alah, mati lagi dia. Nice, mati semua. Ayo jangan sampai mati itu. Nice banget dapat shield. Yuk tinggal 3 loh. Nice banget kan Dio, cuk ya. Dio kuncinya adalah Dio memang. Alah,
Oke, nice. Aku kira error tadi, Cok. Oke, nice. Nice, kita bisa gacha terakhir, yuk. Nice, dapat 200. Ini udah jelas ya. Ini jelas banget cukup. Kita langsung rekrut ke normal rekrut. Kita udah punya 5 ya di sini. Kita cuma tinggal beli 5 doang. Pas banget. Ini posisinya udah 1800 ya koin kita. Langsung kita gacha 10 kali. Di sini kita dapat lagi. Kalau misal kita dapat lagi, ini dalam satu video dapat 4 hero S itu kan belum pernah ya. Oke, tapi di sini nggak dapat ya. Ini nggak dapat. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nggak dapat, nggak apa-apa. Aduh, ternyata masih 19. Lah, kok 18? Anjir. Di sini 1,9 padahal masih 1890. Berarti masih kurang 1 kali gacha lagi. Oke lah, nanti aja ya, masih belum bisa ternyata ya. Kita harus gacha 1 kali lagi, Cok ya. Harus gacha multi 1 kali lagi. Oke, ini ya si Dio udah siap breakthrough, tapi masih ini masih kurang 5 biji. Nanti aku cari dulu gimana caranya ya. Ini si Dio-nya juga harus di bintang 5-in dulu, masih belum ada hero-heronya. Oke, aku cukupin dulu ya untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam Mobos Gaming. Bye. Aku mau nge-push dulu.